tukang warung. Iya. Ada laki saya, tahu kemana? Beberes sendiri, itu sendiri, gosok sendiri, jalan sendiri. Laki kerjanya ngapain ya? Banyak orang, banyak aman. Siapa yang ngangkut? Hah? Siapa yang ngangkut ini nih? Bongok-bongok aja, bukan jajan di warung saya. Jajan kayak ada tontonan. Pakai tuh warung saya, ada pisang. Emang adanya begitu? Bisa tuh dipotrok. Pakai tonda. Cuci tong, cuci 1x3. 1x3 lapangan bola. Dagangan udah rapi, saya pengen gosok. Nih, bantu laki saya. Gosok pakai duit. Kok agak merotok ya? Eh, orang laki tuh ada yang nyempil duit, kek. Ini baju laki saya. Toko ini ini bang. Apa itu? Mama. Saya udah jadi mama, saya gilap aja. Ini baju apa, Kak? Ini apa ada catnya ini apa? Mama. Saya lagi mama. Orang kata jadi mama, gilap aja, gilap ya, gitu. Ngapa sih lu marah-marah? Gua banting batu, bro. Emang saya buang batu. Bang, hati siapa yang kagak sakit, bang? Perempuan abang saya urusin dari kecil sampai udah gede begini, sama siapa? Emang gua anak walon. Saya urusin abang pagi siang sore bolak-balik. Lo yang mesti bersyukur lo ngikutin gua ngontrak kagak bayar, makan kagak. Kan lakinya gua. Laki ya bagus bang, emang laki yang kudu ngempanin. Emang siapa yang ngempanin saya? Waktu nikah kan kagak janji gua ngempanin. Emang ada tulisannya Anda harus ngasih makan? Kagak. Ya emang kagak bang, tapi kalau namanya udah ijab kabul itu anak orang panik. Ya kan abang udah ijab, berarti paling saya lah. Sekarang saya mau nanya, ini siapa ini? Ini siapa? Bibir siapa? Ini bibir siapa bang? Ini bukan bibir saya, bibir saya kalau kawan jumlah, ini mah kecil. Ya kalau yang kecil gini bibir marmut kali. Abang ini bibir siapa? Jangan cemburuan, jadilah jadi bibik mah. Kalau pengen disayang sama laki, kurangin cemburuan. Kurangin cemburuan bagaimana gak cemburu bang? Cemburu boleh, kalau memang sifatnya sayang. Kalau begini mah namanya cemburu buta. Bang, ada cemburu buta jelas-jelas ini ada nih. Nih, ada tuh. Nama lu aja udah ketahuan Rita, namanya kagak mendidik. Kok gak mendidik? Nih, nama Madi. Nama yang mengajak semua umat untuk insaf dan sadar. Apa? Berapa huruf nama Madi? 5. Apa-apa? M-A-D-A-I-H. Nah, itu ada artinya. Artinya? M. Marilah kita sholat sebelum disolatkan. M. Iya. Kalau A ya? Al-Quran jadikan pedoman dalam hidupmu. D. D. Doa adalah sebagian dari sumsum ibadah. Mantap. Ya, makanya. I. Impakan sebagian hartamu, jangan serakah. Kasih anak ini gitu ya. Harta yang kamu miliki ada hak orang lain. Oh. Makanya, Bu Ma, Bu Ma.
Lu mah sebulanan puasa kagak keluar dari masjid. Waduh, di masjid aja itu kekunci. Terus kalau saya Rita, mama Jujik dari mana? Nama Rita, mama Jablay. Enak aja bang, kayak gini-gini nih bini abang. Enak gua kan jadi sama lu gara-gara lu gua kan air ngikutin gua. Wajar aja lah. Gua wajar abang. Gua baru nemuin Jablay kayak lu bayar katanya bang bulanan juga gak apa-apa. Jablay ngeditin. Udah, jangan pakai ngeles nih sekarang di sini. Lagi nanya ini siapa? Siapa sih? Bawa ini kagak aku mulai sekarang abang tidur misah. Gak apa-apa, siang misah gak apa-apa. Tapi mati nyampur kan? Terserah, pokoknya mau siang kah, mau malam kah? Oh, boleh, gua tugakan. Lu ngadep sono, gua ngadep sini. Oke, tapi kalau mendusin, begini. Bang, sakit tau gak perempuan? Udah setia sama abang, katanya abang begitu kerjaannya. Ngapain itu? Kalau pengen jangan ditinggalin sama laki, dandan yang baik. Ini dandan baik banget. Kalau laki mau pulang rapi, ini mau kondangan cakep, mau arisan cakep, giliran di rumah aja menghadapin laki, utang putus dipakai. Ya kalau nggak pengen pakai utang putus, bagi duit bang, kayak orang-orang aja ke mall. Buset. Ya. Saya ngerasa naik tangga jalan. Kalau naik tangga jalan, saya suruh bawa-bawa tangga. Cemego. Bukannya mall, tolol. Itu bang yang kayak orang-orang. Yang mana? Iya. Boy. Sama orang ada wanti bang. Anak gitu dong ajak-ajak saya ke mall. Mall, Mego. Gue udah dibilangin sama tetangga gue, Bang Madi bininya katanya jangan diajak kondangan malu-maluin, pantasnya diajak nyelawat doang. Malu-maluin bang? Lu kalau gue ajak nyelawat enak, naruh 5.000 ngangkatnya 20. Katanya lagi bisa tuh pakai ngangkat yang tak tekan. Lu mau diselawat lumbat juga. Ya pasti itu bang, abang kemana perginya? Gue kan dari ada urusan sama lu. Terus ngapain nungguin laki saya? Gua ada urusan pribadi sama Manji. Mana? Lagi ini kali ya. Tapi dia pinggir lebih cepat saya daripada dia. Tadi mak, tadi mak ini. Gak bisa tinggal ya ibu. Madi mana Madi? Ada urusan apa mau ketemu sama laki saya? Saya lagi berantem, lagi ada urusan empat mata. Jadi mata di situ jangan ikut saya. Kurang aja nih, gua kan mau urusan sama elu. Kurang aja lu. Oh, memang mas gua. Emang bini gua asal obatnya habis begitu tuh. Kurang aja. Ini apa ini? Gua tamu lu kagak hormat. Apa? Apa? Wah, jep, lu sampai apa? Apa? Jadi sini, dia lama berselingkuh sama laki saya. Di mana itu bercipok-cipokan? Gua kagak ada urusan sama lu. Gua nih ada urusan sama Madi. Wah. Kenapa dia begitu? Tidak! Saya
Nosyang. Gua tuh pada sombong. Bisa dia mau masih nyangka gua nama Pakil Luhan sih. Bukan tapi saya kan ada urusan sama kamu. Lu tau diri dong tua-tua. Dengar gue ngomong. Ikan lele tumbuh di lumpur. Ya siapa saja enak dimakan. Orang lain gak boleh ikut campur. Ini urusan gue yang menyelesaikan. Rasanya buruk. Lah lo tadi begini mau ngomong apa lagi? Jalan-jalan ke bandara. Ada kapal melandas pengumpet. Sini kemarin. Ini diganti berapa bulan ini belum. Ada suratnya. Apa lu mau bayar? Masalahnya begini. Lu ngapain begitu? Sini. Makanya kalau jadi anak perempuan jangan suka makan semangka. Lah laki lu ngobrol sama gue masa begini-begitu. Jadi perempuan jangan makan mangka, jangan makan pepaya. Makan yang seret-seret kayak kebo. Ya emang bukan anak, anak emang begitu pantatnya gak pernah sekolah. Makanya jauh dong, jauh lu ngomong. Udah. Bilangin dong bini mau bilangin. Pagi juga bilangin yang tak. Kalau udah-udah kesini bilang. Lu makan sate ya? Ini mulut lu buat ayam. Enggak kan, gua ada suratnya, gua resmi ada suratnya. Lagi tanda tangan lagi sama gua. Ini bini saya. Apa udah mekan? Ini juga boleh ngerebut. Wah, ngerebut sama cowok? Sama anjing. Bisa direbut sama anjing. Oh, ada surat-suratan, apa sih gitu jamnya? Mama. Ada tanda tangannya. Apa? Itu bikin berdua tanda tangan. Udah di PLN. Ini lagi jagoan mana sih baca tanda tangan? Udah jangan bikin maluku. Enggak pakai maluku. Gua malu sama lu. Gimana lu urusannya? Hah? Udah berapa bulan kamu ini? Kenapa dia enggak suruh tinggal? Dia telat 3 bulan. 3 bulan gua belum setoran, beko. Gimana apa tuh bini lu? Lah, lu udah telat berapa bulan? Kok maafin. Kenapa? Dia mah apalagi sama orang. Lihat ke bodi bedakin gua kemuluan. Ayo lu. Emang ini apa sih? Laki lu ini udah 3 bulan sama gua. Makanya sekarang gua datang ke rumah lu ini. Ini ibu-ibu tukang ribet yang namanya Marinir. KKO bukan Marinir, KKO. Penir. Goblok lu, ketua-tuaan gua ngomong lu. Tolol. Kalau bukan saya semuanya orang yang mau bikin saya. Udah, ayo aja lu sama saya aja sebut. Tadi ini bukan yang dibilangin. Mama. Gak usah ke mama. Orang kata gila, gila, lu. Betul. Penir. Makanya kalau cari bini, kalau mau nikah pakai hitung-hitungan dong. Makanya minjam susah dibuat bini, makanya utangnya banyak. Bayar. Sama biar dia miskin, sama nyari bini enggak perlu cakep, biar jelek asal jorok. Wah, salah lu. Biar jelek asal jorok, kok semua lu yang situ. Kalau jorok kan kiong doyan, ciput doyan. Bapak begitu namanya. Enggak, kapan lu mau bayar? Bikin perjanjian kapan? Gua kagak ngerti. Utang saya emang berapa duit sih? Jumlahnya utang lu 1.750.000. Ah, begini. Itu rentenir. Iya, dari gua. Kata iya lu bisa kuping lu. Main-main. Kenapa? Main-main kalau ngetok begitu pelan-pelan. Emosi. Begini pelan-pelan. Ini lu begitu. Sakit ya? Sakit. Mestinya gimana? Tunda tinggal terakhir kalau masih ke sono bae mah abis jidat gua pada lengar. Bentuk tuh buat yang mati. Kapan meninggal? Jadi 1.000.000 lebih ya? 1.750.000. Kan saya udah bilang bulan ini saya nggak bayar, nungguin bulan 2. Januari Februari? Buat Februari? Bulan 2. Ya Januari Februari? Januari kecil saya ngeliat bulan atu mulu. Ya kapan lu berganti? Tapi bulan 2.
sekarang maaf ya, sekarang saya kagak punya duit. Sekarang? Maaf ah. Pak, tadi saya terlalu kamu sih. Sekarang mau minum apa mau ngeteh-ngeteh dulu gitu. Entah, gue gak mau. Udah. Saya emosi, saya pikir itu udah, perempuan kan. Gorengin naik kentut biar garing. Kurang kegoyang, kapan mau bayar kapan? Kalau ini hari apa besok? Sekarang kalau lu kagak punya duit. Ini besok hari Besok hari Sabtu. Mungkin sekitar Senin ada. Oh, dulu? Sekitar Senin. Yang bayar? Itu kan sekitar Senin kalau duit bisa. Kalau punya, punya duit lah. Nyapa duit orang. Sekarang kalau enggak, bini punya barang kan? Tenang-tenang. Ntar. Betandonannya barang bini lu. Bini saya. Kalau saya mah malah agak boros, kalau bini saya mah habis belanja, ada yang ngelipnya. Oh, berarti punya simpenan dong bini lu. Berapa lama simpenannya? Yang ngelip sini gua pakai. Lu ngerti ya? Besok Senin gua kesini lagi, lu kagak ada yang duit, lu angkat nih rumah lu. Pokoknya besok kalau gua mau kesini, telepon aja ke saya. Angkat rumah apa? Angkat hati? Kemari, telepon dulu. Berapa? 01, yang satu kontrakin. Lu angkat telepon ke gimana sih lu? Oh, ingetin laki lu, punya utang sama gua, kalau kagak dibayar hari Senin, bahaya. Oh, jadi ini rentenir? Ya! Lah maaf, tadi saya termosi tuh. Gak minum, Neng, gak minum. Aku sekali. Ingetin ya, awas. Laki lu ingetin, kalau kagak dibayar lagi hari Senin, gua paranin ke bapak-bapaknya gua bawa. Abang bapak gua udah mati. Ya kali dia mau ngarahin ke kuburan, Bang. Emak lu? Emak gua juga kagak. Ada lu? Adik gua kagak. Lalu susah banget, Gek. Kagak, Gek. Lipet-lipet sih lu, ini Jakarta lu. Makanya jadi rentenir, lihat-lihat dulu kalau mau ngapain. Katanya laki lu kaya, gak tuh susah. Najis gua ngapain. Masuk gua, Bang. Kurang ajar lo. Lo tinggal aja. Ada apa?